Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihin asla'in ala umuri dunia wa'din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Amma ba'du. Qala wa bilai kalau an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazama ghaizan, siapa saja yang menahan marah, pengen marah ditahan karena enggak pantas marah, walaupun wahuwa qadirun ala ayyin kizahu, ya, ayyin fizahu, padahal dia mampu untuk melaksanakan marahnya itu, tapi dia enggak mau marah karena enggak pantas marah, kecuali dia itu pantas marah. Mana? Allah marah. Ketika Allah marah, dia marah, pantas marah, bahkan mesti marah. Kenapa? Karena Allah marah. Jangan sampai Allah marah, kita enggak marah. Coba kalau umpama ada kita marah akan sesuatu yang buruk, kemudian ada sahabat kita enggak marah, istri kita enggak marah, kita marah terhadap sesuatu yang memang pantas marah. Istri kita enggak marah, kita marah enggak sama istri kita, sahabat kita? Marah. Sama ketika Allah marah, maka kita pantas marah. Nah, kalau ini Allah enggak marah, enggak pantas untuk marah, dan kita mampu untuk marah, tapi kita tahan. Kita mau marah, kita tahan. Karena enggak pantas marah, padahal kita mampu untuk meluapkan, ya, kemurkaan kita, kemarahan kita, tapi kita tahan, setahan-tahannya marah, jadi enggak jadi marah. Maka orang yang seperti ini, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala panggil dia pada, ya, Allah panggil dia pada hadapan orang-orang banyak nanti pada hari kiamat, hatta yukhayyiru, sehingga Allah Ta'ala beri kepadanya pilihan, minal huril ini, daripada bidadari, dikasih pilih, dikasih pilih, dipanggil oleh Allah, dikasih pilih, tuh bidadari silakan pilih mau yang mana. Sebab apa? Sebab menahan marah. Sabar, sabar, padahal mampu kita untuk marah, tapi sabar. Orang kalau marah tadinya benar jadi salah, ya, tadinya benar jadi salah. Ada orang naik loteng, mama, ya, kita mau bilangin benar itu karena marah jadinya enggak benar. Yang naik koteng salah itu dia. Nah, kitanya emosi, marah kita. Jadinya kita enggak benar tuh. Aturan benar jadi enggak benar. Bilangin anak-anak, ya, apa dia melakukan kesalahan, lalu kita emosi, kita tampar, wuprah, wuprah, wuprah. Tadinya benar mau bilangin, tapi emosi, orang digampar, salah lagi kita. Jadi, kalau kita pengen melakukan suatu kebenaran, lakukanlah dengan cara yang benar, jangan marah. Ingat, jangan marah. Karena Nabi itu wanti-wanti banget, bahasa kita Betawi begitu, ya. Supaya jangan marah.
kita berdebat sama orang marah, udah aturan benar jadi salah. Coba orang kalau lagi berdebat penuh dengan emosi, di senter, di televisi, ditonton orang banyak, aturan benar tapi karena dia marah jadinya nggak benar. Jangan marah, tenang aja. Nah, orang yang salah, ya, yang salah karena dia nggak marah, lawannya marah, padahal dia salah, jadi tampangnya bener, lo marah. Jadi Nabi wanti-wanti banget Nabi supaya, supaya jangan marah. Nabi mengatakan la tagdob, la tagdob, la tagdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sampai ada Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengarang satu kitab tentang ya la tagdob, jangan marah. Masya Allah. Dan sabda Rasul di situ dikumpulkan banyak sekali tentang itu. Menandakan apa? Marah itu sesuatu yang buruk, jangan sampai kita lakukan itu. Walaupun kita benar, maka kita harus ya, kuasai diri kita. Jangan sampai kita melampaui batas. Nah, Allah kasih pilih ya, orang yang seperti itu dikasih pilih. Orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluk nanti pada hari kiamat, lalu Allah beri kasih dia pilihan daripada bidadari, masya apa yang dia kehendaki. Sabar, sabar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki qala, pernah berkata lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sini, kata laki-laki itu, beri wasiat kepadaku, au sini, beri wasiat kepadaku, qala la taghdab, kata Rasul, la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Kata Rasul, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Lalu ia mengulang-ulang berkali-kali, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, kata Rasul, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada satu hadis yang uniknya. Kita dah baca itu ditaruh dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ya, beri kepadaku amalan yang dapat aku masuk ke dalam surga, ya Rasulullah. Kata Rasul, la tagdob, jangan kamu marah. Apa kata beliau? Ya, ana la utiku ya Rasulullah, aku enggak kuat ya Rasulullah. Jadi rupanya ini sahabat emang tukang marah ini ya. Sahabat ini. Makanya Nabi memberikan ya, jawabannya, la taghdab, jangan kamu marah. Dijawab sama sahabat, aku enggak kuat kalau itu ya Rasulullah. Tapi Rasul orang cerdas, orang pinter. Bagaimana caranya nih? Supaya dia itu bisa meredakan rasa marahnya, itu sifat marahnya. Ya udah kalau begitu, Rasul kasih amalan yang lain. Siapa saja yang mengatakan 70 kali habis asar astagfirullahalazim dibaca itu ya, maka akan diberikan sekian pahalanya. Akhirnya tuh orang baca ya, dikasih amalan itu, diamalin. Nah, kalau diamalin terus tuh amalan astagfirullah, nanti lama-lama sifat marahnya habis enggak tuh?
habis. Jadi sifat marah ini buruk. Jangan kita suka marah-marah. Walaupun kita benar. Sabar, 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 sabar. Bisa apa kagak buat kita? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang ingin berjihad bersungguh-sungguh berjalan di jalan kami, kami akan beri dia jalan-jalan kami. Artinya bisa kalau kita mau sungguh-sungguh sahabat. Bisa. Lihat kita kalau marah sama anak, kuasa banget. Tapi kalau marah sama orang tua kita, enggak berani. Ya, bayangin aja itu anak kita, orang tua kita. Jadi enggak jadi marah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Hurairah, ya. Wa bila qala an Abu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladi wa malihi hatta yalqallah ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Senantiasa bala itu kepada orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, fi nafsi pada dirinya, wa waladin anaknya, wa malihi dan hartanya, hatta yalqallah sampai dia jumpa kepada Allah Ta'ala, wa ma 'alaihi ya, dan tidak ada atasnya itu kesalahan. Jadi kata Rasul, wa ma yazalu bala'u bil mu'minina, senantiasa bala kepada orang mukmin baik laki maupun perempuan pada dirinya dan anaknya dan hartanya, hatta yalqallahu ta'ala, sehingga Allah Ta'ala ya berjumpa kepadanya, wa ma 'alaihi khati'atun, dan tidak ada di atasnya itu kesalahan. Ya, jadi kalau enggak ada kesalahan, ya, insyaallah akan dihilangkan balanya, akan dihilangkan ya kesusahannya. Jadi kita berusaha untuk supaya kita hilangkan dosa-dosa kita dengan kita banyak istighfar dan bertobat, supaya enggak ada bala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti bisa jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa Allahu a'lam bis-shawab.